Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Ikari dimanapun berada, ini lantana yang minggu dua minggu ke belakang ya, yang saya ngebolang, udah saya tanam dan udah tumbuh daunnya, dan saya coba untuk sisip batang. Nah ini pohonnya lumayan super jumbo ya teman-teman. Kriteria akarnya juga benar-benar bagus. Nah inilah hasil yang dua minggu ke belakang saya ngebolang. Teman-teman dan sahabat Ikadi manapun berada, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Kita berbagi di sini, berbagi pengalaman. Teman-teman, hasilnya lumayan jumbo. Ya, baguslah untuk dijadikan bonsai bunga, karena lantana punya keindahan dari segi pohonnya, akarnya, daunnya cepat rimbun, dan bunganya pun emang dia bagus ya. Inilah, kita jangan menyepelekan pohon lantana ini, pohon perdu yang selalu menghambat buat petani. Tapi kalau kita inspirasi kita digunakan untuk membentuk dalam seni bonsai, inilah hasilnya. Belum tumbuh pun daunnya belum lebat, bunganya belum tumbuh, tapi dilihat dari segi akar bonggolnya sangat indah ya, sangat menarik. Ini saya sengaja ditaruh dulu di tempat yang teduh, di tempat kerja saya, di tempat mebel, karena inilah tempat satu tempat yang teduh, biar nggak langsung kena sinar matahari. Untuk menunggu akarnya kuat, karena kalau di tempat yang panas nantinya nggak kuat. Nah inilah teman-teman hasil ngebolang saya dua minggu belakang, dan saya pun sangat berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendukung channel saya dan setia menonton video-video yang saya bikin. Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang abadi. Kita ambil positifnya untuk saling berbagi, dan saya pun selalu menimba ilmu dari teman-teman semuanya yang ada di YouTube, apalagi daripada senior-senior yang udah profesional.
kita timba ilmunya dari mereka agar kita bisa maju ke depannya, sukses ke depannya. Dan salam dari saya, Hikari Sandra, salam sukses, salam sehat selalu. Kita terus maju, kita berkreasi dalam seni bonsai. Kita pantang untuk menyerap sebelum kita menghasilkan hasil yang maksimal yang kita inginkan. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video saya. Salam sehobi, salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.